menanggapi komentar dari Chelsea Graziella. Bahas mermaid bang. Oke, mari kita bahas. Kisah legenda Putri Duyung Dewi Atargatis. Menurut Wikipedia, kisah Putri Duyung pertama kali ditemukan di Asiria dan bercerita tentang seorang dewi bernama Atargatis. Atargatis jatuh hati pada seorang gembala. Namun sayangnya, si gembala itu malah terbunuh olehnya. Lalu Atargatis memutuskan untuk menceburkan diri ke danau. Namun karena kecantikannya sebagai seorang dewi, air tidak bisa mengubah Atargatis sepenuhnya menjadi ikan. Akhirnya, hanya separuh tubuhnya yang berubah menjadi ikan, dari pinggang ke bawah. Sementara bagian atas tubuhnya masih berwujud manusia.